Nah, beginilah cara cepat beli pulsa di Dana terbaru. Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tutorial cara beli pulsa di Dana terbaru 2022. Tinggal subset pulsa auto masuk. Oke, alasan saya lebih menyukai Dana ketimbang dompet digital sebelah di segi pembelian pulsa, karena harganya lebih murah. Tapi, jika kamu ingin membuka jasa jual pulsa, maka saya sarankan gunakan aplikasi agen penjualan pulsa, bukan dompet digital. Baiklah, nggak perlu basa-basi lagi, berikut tutorialnya. Oke, silakan dibuka aplikasi Dana. Lalu pilih pulsa dan data. Lalu pastikan nomor HP tujuan isi pulsa sudah benar dan pilih nominal pulsanya. Namun, karena di sini saya akan membeli pulsa dengan nominal yang sama seperti sebelumnya yang pernah saya beli, jadi tinggal dipilih di bagian riwayat transaksi untuk beli cepat. Lalu di sini hapus centang proteksi layar HP agar tidak dikenai biaya Rp3.000. Pastikan lagi nomormu. Lalu pilih bayar Rp150.000. Lalu masukkan PIN 6 digit Dana. Oke, pembayaran berhasil. Lalu di sini pilih tutup saja. Nah, ini sisa saldo Dana yang saya miliki sekarang. Sekarang saya akan mengeceknya di aplikasi MyTelkomsel. Dan pulsanya sudah masuk ke nomor tujuan. Lalu selanjutnya saya akan membeli paket yang saya inginkan, yaitu paket corporate. Demikianlah video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Dan apabila ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.